Okey, hari ini ada ride ke Sandakan dengan geng-geng pencinta dua roda. Kumpul jam 7, sekarang dekat jam 9. Ada beberapa rider lagi belum sampai. Biasalah, ramai yang duduk jauh. Ada yang tinggal di Aman 3. Sekarang kita di Batu 1, Bandar Tabanak. Jadi ramai rider yang jauh. Contohnya tinggal di Aman 3. Aman 3 ke Batu 1 ni jauh. Jadi terpaksa tunggu dia orang. Dalam list ada 17 orang. Mungkin ada 2-3 orang yang belum sampai. Dan memang dia orang tinggal jauh-jauh pada aku. Pam Hai, macam ada seorang kawan tadi, dia tinggal di Aman 3, dia kesilam dululah, pusing silam, mungkin singgah lawau, kejap lagi sampai. Unboxing. DTR25 masuk 3Z. Oh, okey. Ini lah bangsinya. Yang pentingnya hidup. Oi, boleh ba. Di depan ada masalah, kamu di belakang boleh jaga, boleh kontrol. Nah, ikut jarak kamu lah. Kalau potong, potong terus di kiri, atau potong kiri, masuk kiri. Jadi kita elak yang gitu kan. Jadi kalau boleh marshal, jangan potong. Kalau marshal signal, baru kamu boleh potong. Marshalnya siapa? Marshalnya kita minta Abang Wan. Sini lah. Kan tak tahu mana satu marshal ya. Marshalnya, kalau Abang Wan tak boleh, kita bagi Zul. Aku lagi tak boleh. Oke, isyarat, pasal isyarat jalan tu, yang isyarat jalan kaki kiri kanan tu, saya nak pakai tu. Boleh bagi cadangan tak? Teruskan. Kau lah marshal. Thank you.
tak apa-apa juga kan tu dua tu. Ha? Ah, you dia keluar kan. Thank you.
pengulu paling lewat. Pulang. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun.